Terima kasih Anda masih bersama kami. Presiden Amerika Serikat Joe Biden mencabut 8 lisensi untuk Huawei China pada tahun 2024. Langkah ini diambil sebagai bagian dari perang dagang yang semakin memanas antara Amerika Serikat dan China. Presiden Joe Biden mencabut 8 lisensi untuk Huawei China pada tahun 2024. Langkah ini merupakan bagian dari perang dagang yang semakin memanas antara Amerika Serikat dan China. Pencabutan lisensi ini akan membatasi akses Huawei terhadap teknologi dan produk Amerika Serikat yang sangat penting untuk operasi bisnisnya. Pencabutan lisensi ini akan semakin meningkatkan tekanan terhadap Huawei yang sudah terkena sanksi sebelumnya oleh administrasi Trump. Sejak 2019, Huawei telah dikenai sanksi yang melarang perusahaan-perusahaan Amerika untuk menjual teknologi kepada Huawei tanpa lisensi khusus. Dengan pencabutan lisensi ini, akses Huawei terhadap teknologi Amerika akan semakin terbatas. Pemerintah China telah mengutuk langkah ini dan menilai tindakan ini sebagai upaya untuk menghambat pertumbuhan teknologi China. China menyatakan bahwa mereka akan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk melindungi perusahaan-perusahaan mereka dari kebijakan yang tidak adil ini. Presiden Joe Biden menegaskan bahwa langkah ini diambil untuk melindungi keamanan nasional Amerika Serikat. Biden juga menyatakan Amerika Serikat tidak akan mengorbankan keamanan nasional untuk kepentingan ekonomi. Berbagai sumber, Adex Channel.